the sun goes down. Feelings right, you wake me up when the sun goes down. Sleepless nights, you wake me up when the sun goes down. I can't help it, baby, not myself when the sun goes down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih teman-teman di channel Dapur Mini A dan R Family. Semoga teman-teman betah ya berlama-lama di video aku kali ini. Dan salam kenal dulu nih aku ucapkan buat yang baru pertama kali mampir. Terima kasih buat kebaikan kalian yang sudah mau nontonin video receh aku. Dan salam sayang juga nih buat teman-teman solid yang selalu setia nontonin video aku. Buat teman-teman di luar sana yang gak punya channel tapi mau nontonin video aku, terima kasih buat kalian ya. Pokoknya buat semuanya selalu aku doakan yang terbaik. Semoga disehatkan, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, di video kali ini aku mau sharing lagi nih tentang rutinitas aku. Dan ini kegiatan pagi hari aku ya teman-teman. Ini mau masak simple banget. Pokoknya seperti apa kegiatan aku selanjutnya di hari ini, silahkan simak videonya sampai selesai ya. Terima kasih. Dan tadi tuh aku sudah marinasi ikan. Aku biasanya tuh kalau marinasi ikan itu aku pakai cuka, asam cuka gitu ya, yang cuka dapur sama garam. Itu aku campurin aja kayak gitu, lalu didiamin sebentar. Nanti setelah itu baru dimasak. Dan ini aku lanjutkan untuk nyuci sisa-sisa piring ya. Ada bekas tempat ikan juga, dan ada beberapa piring yang belum sempat dicuci kayak gitu. Oh iya nih, apa kabar teman-teman semuanya? Pokoknya sehat selalu ya, dan tetap semangat dalam menjalani segala rutinitasnya. Selamat nih buat Mam Nabel yang sudah gajian YouTube. Cerita-ceritanya tuh sangat memotivasi sekali ya buat aku pribadi. Pokoknya intinya kita harus banyak-banyak sabar dan banyak-banyak juga semangatnya gitu ya. Karena memang dalam nge-YouTube kayak gini nggak mudah gitu ya. Pokoknya jangan dikira mudah gitu. Sudah selesai cuci piringnya. Ini aku lap tipis aja ya, nggak bersih-bersih banget karena kan kegiatannya belum selesai. Nanti mau masak lagi dan pastinya akan ada piring-piring selanjutnya. Jadi yang penting bersih aja dulu. Nanti setelah itu baru, kalau sudah selesai semuanya, baru dibersihkan yang benar-benar kayak gitu. Dan ini aku mau masak bening bayam ya teman-teman. Kemarin kan waktu food prep itu aku beli bayam seikat gitu ya, 5.000, dan itu tuh nggak aku masak sekalian. Aku masaknya tuh selalu yang sedikit banget gitu ya teman-teman. Jadi wajar kalau belanjaan aku tuh walaupun sedikit tapi cukup gitu ya. Kadang seminggu, kadang sampai 10 hari kayak gitu. Jadi itu emang karena masaknya tuh yang sedikit banget. Jadi kalau bayamnya seikat tuh bisa dimasak 3 atau 4 kali kayak gitu. Dan ini untuk masaknya sekali makan aja ya teman-teman. Nanti kalau untuk bisanya masih ada untuk siang kayak gitu, nah dihabisin dulu. Nanti kalau malam dimasak lagi dengan menu yang lain. Walaupun sederhana, tapi nggak melulu itu ya. Nah ini aku
aku kasih tepung dulu. Kan katanya teman-teman kalau goreng-goreng kayak gini tuh kasih tepung terigu gitu ya, biar minyaknya tuh gak kecipratan kemana-mana. Ini aku kasih tepung dulu, dan nanti kalau minyaknya udah panas baru aku masukin ikan. Nah, sambil nungguin minyak panas, aku angkat dulu sayurnya ya. Jadi kalau masak bening bayang kayak gini gak terlalu lama gitu ya makan waktunya. Cukup didihkan dulu airnya, lalu masukin bayamnya aja sebentar banget. Dan teman-teman semuanya pasti tahu lah ya, masak seperti ini aku gak bisa sharing resep yang banyak bumbunya kayak gitu ya, kayak Mas Ijo Lumut tuh kalau masak Masya Allah kelihatan enak banget gitu ya, karena bumbunya selalu lengkap. Nah, aku kalau masak gak seperti itu, pokoknya sesimpel ini aja ya teman-teman. Ntar deh kalau ada waktunya, kapan-kapan, kalau mau yang ribet-ribet banget gitu. Tapi seneng loh nontonin video teman-teman yang setiap hari itu menunya beda-beda, masakannya juga walaupun sederhana tapi kelihatan enak gitu. Dan itu tuh sebenarnya menginspirasi sih, cuman belum sempat untuk dilaksanakan. Seperti itu ya. Dan ini lanjut ya, digoreng dulu ikannya. Ini yang kemarin ikan yang aku beli sekresek itu harganya 10.000 ya teman-teman. Udah aku bagi jadi 4 cup kayak gitu, dan ini untuk sekali makan gitu. Mungkin karena kita ini orang Indonesia Timur gitu ya teman-teman, jadi kalau makan tuh kalau nggak ada ikan berasa nggak makan gitu. Jadi makannya tuh harus yang banyak-banyak ikannya. Nah, di sana tuh Pak Suami lagi nyangin kangkung. Tadi metikin kangkung di kolam dan lumayan banyak juga ya. Jadi dibantuin lah untuk nyangin dulu, nanti biar kita masukin sebagian di kulkas kayak gitu. Dan tadi juga aku sudah sambil nyuci pakaian ya teman-teman, cuman nggak aku record. Ya maklum lah ya, sudah keseringan banget gitu. Nah, itu pantat panci aku udah gosong banget ya teman-teman, belum sempat aku bersihin lagi. Aku kalau udah yang males gitu, beberapa waktu kemarin kan kehabisan sabun colek gitu ya, dan aku biarin aja pantat pancinya seperti itu. Nanti kalau udah rajin banget, aku bersihinnya pakai my power aja. Tapi kalau untuk panci-panci pink aku selalu aku usahain ya teman-teman. Dan kemarin tuh ditanyain sama Bunda siapa ya, Desi Puspita kalau nggak salah ya, di kolom komentar aku itu nanyain panci pink itu anti lengket apa enggak. Alhamdulillah itu anti lengket, dan sampai sekarang udah aku pakai juga belum ada masalah gitu ya. Mungkin kalau kitanya jaga pasti bisa ya teman-teman, cuman kalau kita pakainya juga istilahnya kegores kayak gitu ya, pastinya nggak akan berfungsi anti lengketnya. Jadi aku kalau pakai panci yang pink itu selalu aku pakai spatula yang kayu gitu ya, karena aku belum punya yang seperti punya teman-teman kayak gitu yang apa ya, plastik atau apa gitu yang anti panas. Itu aku belum punya, dan yang adanya cuman kayu aja. Ini si kakak biasa pagi-pagi kegiatannya adalah jagain adiknya, karena biasa bundanya sibuk gitu ya dengan seabrek kegiatan. Jadi yang namanya keluarga harus saling membantu. Kangkungnya ya lumayan banyak banget ya teman-teman, dan gratis gitu. Alhamdulillah juga sudah dibantuin sama Pak Suami gitu ya untuk nyanginnya. Dan aku nih tinggal bagi-bagi aja ke dalam tupperware gitu, lalu masukin ke dalam kulkas, karena gak mungkin banget ya dimasak sekaligus banyak seperti ini.
Nah, ini juga udah aku bagi ke dalam Tupperware tuh dapat 2 gitu ya, teman-teman. Dalam food container dapat 2 tempat dan yang aku sisain di luar itu sedikit aja nanti buat aku tumis deh buat makan nanti siang. Ini kangkung yang di kolam udah sekitar hampir 2 bulan ini nggak diganti bibitnya gitu ya, atau anakannya, jadi masih yang lama gitu dan sudah diambil berkali-kali tapi tuh masih ada keluar lagi tunas-tunas yang baru. Dan ini lanjut aku ngirisin dulu bawang merah sama sekalian tomat kayak gini. Aku mau bikin sambal mentah gitu ya. Jadi kemarin juga ada teman-teman yang komen gitu, nggak pakai talenan kayak gitu. Aku nggak biasa pakai talenan, palingan kalau untuk yang kayak keras-keras kayak gitu aku ngiris-ngirisnya, tapi kalau yang seperti ini itu lebih enak aja tuh langsung diiris seperti ini, lebih cepat menurut aku dibanding aku harus pakai talenan. Nah, ini aku ngirisin cabe kayak gini ya. Aku harus pakai talenan karena kalau di tangan kan takutnya nanti tangan aku kepedesan dan aku tuh harus mandiin si kecil kayak gitu. Jadi di talenan aja kayak gini biar sedikit lebih aman ya, teman-teman. Aku tuh senang lihat teman-teman tuh kalau ngirisnya pakai talenan tuh cepet banget gitu ya. Tapi kalau aku nggak bisa, dan pastinya itu tuh ada yang tipis, ada yang tebel kayak gitu kalau pakai talenan. Cuman kalau pakai tangan langsung diiris aja kayak tomat, bawang, wortel. Nah, itu tuh lebih cepet dan bisa lebih apa ya, ukurannya tuh bakalan sama gitu dibandingkan kalau aku harus pakai talenan. Itu sebentar nanti tuh hasilnya ada yang tipis, tebel, kecil, besar kayak gitu. Sambal matah ini adalah sambal favorit aku karena kalau malas ngulek ya seperti ini ya, teman-teman. Jadi biar nggak ngeluarin cobek lagi buat yang simpel-simpel kayak gini. Kalau lebih malas lagi biasanya tuh cuman ada cabe sama garam aja dan jeruk limau kayak gitu. Nggak ada bawang, nggak ada juga tomatnya. Itu kalau emang lagi mager banget ya, teman-teman. Jadi senang makan pedes tapi malas ngulek gitu. Sambal itu aku wajib banget untuk pakai jeruk ya, teman-teman, karena kalau nggak ada jeruk itu kayak nggak ada asam-asamnya. Nah, itu tuh jadi berasa nggak enak banget di lidah aku, jadi harus ada jeruk. Nah, ini aku tambahin juga minyak kelapa. Jadi biasanya tuh pakai minyak panas juga boleh ya, minyak yang udah dipanasin kayak gitu di kompor, tapi ini karena aku nggak ada gitu ya. Tadi untuk goreng ikan juga minyaknya tuh udah kayak gosong banget gitu, soalnya ada tepungnya, jadi aku pakai aja minyak yang langsung dari botol kayak gitu. Cuman ada juga yang bilang kalau sambal matah itu harus pakai minyak mentah kayak gitu ya, jadi nggak boleh dipanasin. Dan
selesai melakukan aktivitas di dapur tadi, lanjut mandiin Dede Arsy ya teman-teman. Nah ini kan aku bilang tadi, kalau seandainya tangan aku itu langsung kena cabe kayak gitu aku irisin, nah ini takut berakibat ke anak aku ya kalau aku mandiin atau aku gantiin bajunya seperti ini. Ini juga pakainya Pampers cuci ulang gitu ya. Lumayan berasa ya teman-teman kalau kita pakai Pampers yang dari toko itu semuanya. Oke teman-teman, sekian video aku di hari ini ya. Semoga ada sedikit manfaat buat teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi nanti di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.